Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mengupgrade sadel sepeda yang keras itu dengan sadel sepeda ya, yang empuk ini ya, ini sadelnya ini. Jadi ini sadelnya dari elemen, keras banget ya. Kalau perjalanan jauh ini agak keras, sekarang kita akan ganti dia dengan sadel sepeda ini. Wah, ini empuk banget ya. Tuh seperti ini ya. Toolsnya nih. Jadi kita akan upgrade dia. Ini harganya sekitar 110 ribuan. Dan dia empuk banget. Enak banget ya. Kita akan coba ya pasang di sepeda ini ya. Oke, kendorin dia. Eh, pakai yang itu lebih enak mah, yang L man. Iya, susah itu pakainya. Oke, kita akan ganti dia, kita akan buka. Kendorkan dulu bautnya. Oke, buka dia dulu, kendorkan. Ya, diputar aja itunya, ya. Kalau kurang, ya putar lagi bautnya. Kendorin lagi sampai kendor. Kalau copot. Oke, nggak apa-apa. Sekarang ini buka lagi nih, man. Buka lagi. Ini buka nih. Ini model ini nih, model klasik nih. Iya, model lama nih. Ininya kendorin aja nih. Copot kok dia. Harganya 110.000, tapi empuk banget, ada pernya lagi. Ini ada pernya nih, enak nih pakainya nih. Buat jarak jauh. Nyangkut, Bu. Udah. Ya, ya oke. Oke, sekarang terpalang ke sana. Ke atasnya, teman. Ya. Salah. Salah, teman. Ininya kan, ininya di sini. Ini di sini. Ini ya? Iya. Ya. Nah, itu. Bentuk. Yang bawahnya naikin. Ya, masukin, kencangin. Sadelnya bagus banget ya, empuk banget. Dan di sini belakangnya ini ada lampu ininya nih. Ada indikator merahnya buat malam, enak nih. Dan ini ada kantungannya juga nih. Kalau habis belanja cocok tuh digantung di sana. Bentuknya bagus ya, bagus banget nih. Dan dia ini harganya nggak mahal juga, 110.000. Ini bearing nih. Oh, dia gampang, gampang ntar jatuh. Tengin dulu. Belakang sama depan di setel. Ya, jadi kita upgrade nih dari yang standar ini menjadi empuk nih. Mudah-mudahan lebih enak dipakainya. Udah kenceng. Udah jadi ya. Oke guys. Ini sadelnya udah jadi, tinggal dipakai. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai upgrade sepeda lipat Anda dengan menggunakan sadel yang empuk banget nih, tebal banget. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar sadel sepeda ini.
Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys. Bye.